Macam mana kami dibangkitkan dengan tidak berpakaian? Mestilah lelaki akan melihat perempuan. Dan secara automatik, perempuan pun akan melihat lelaki dan lelaki melihat perempuan. Mahsyar ini adalah satu tanah lapang yang mana Allah ciptakan khusus untuk pada mahsyar, khusus untuk perhitungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bumi. Dah tu ustaz, kenapa orang kata, kenapa ustaz-ustaz kata nak tengok pada mahsyar, tengok pada Arafah? Lebih kurang. Kerana pada Arafah tempat berkumpulnya ribuan jutaan manusia. Sangatlah ramai. Begitulah seumpamanya di padan mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala, dan di situlah akan bertemu langsung manusia, akan disoal jawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sebelum manusia pergi kepada mahsyar, ketika itulah Allah mengarahkan malaikat Israfil untuk meniupkan sakakala yang kedua. Ketika itulah Allah menurunkan satu air yang dinamakan sebagai Ma'ul Hayat, air kehidupan. Bila mana air itu jatuh ke tanah, masuk ke dalam tanah sampai ke tulang-tulang sulbi kita, lalu di situlah kata Nabi, tulang itu akan membesar-membesar, menjadilah seorang manusia, menjadilah dua orang manusia, tiga orang manusia, jutaan manusia akan dijadikan daripada tulang sulbi itu. Maka ketika itulah bila mana manusia pertama bangkit, itu Nabi SAW, kata Nabi, ketika mana aku bangkit, aku melihat seorang Nabi dan seorang Rasul, iaitu Nabi Ibrahim alaihi salam, baru saja nak bangkit daripada tanah sambil lap-lapkan debu-debu dan pasir-pasir di badan dia. Dan ketika itulah bila mana kesemua manusia telah berbangkit, masing-masing melihat ke kiri dan melihat ke kanan. Kerana mereka tak tahu tempat apakah ini. Mereka memandang ke kiri kosong, memandang ke kanan kosong, tidak ada apa-apa. Dan mereka melihat tidak ada awan. Ini bukan bumi, kata mereka. Kerana mereka yang bukan Islam, mereka tak tahu akan ada hari pembalasan. Adapun kita orang Islam, ingat konsep dia, bila mana kita berada di alam mahsyar, alam akhirat, alam kubur, kita akan ingat semua memori-memori yang pernah kita lakukan di bumi. Seandainya di usia 9 tahun, kita mencuri pukul 7.30 malam di rumah Cik Kiah, kita akan ingat perkara begitu. Semua benda kita akan ingat. Sebab itulah bila mana Allah tanya A, kita ingat. Allah tanya B, kita ingat. Sebab apa jua ingatan kita di bumi, itulah kita akan ingat di alam akhirat. Ketika itulah Nabi bagi tahu bila mana manusia dibangkitkan, kita akan bertelanjang, tidak berpakaian. Lalu Sayyidina Aisyah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, macam mana kami dibangkitkan dengan tidak berpakaian? Mestilah lelaki akan melihat perempuan. Dan secara automatik, perempuan pun akan melihat lelaki dan lelaki melihat perempuan. Lalu kata Nabi SAW, wahai Aisyah, sesungguhnya pada mahsyar bukan seperti mana kamu gambarkan. Kerana mereka tidak akan memandang satu sama lain. Mereka hanya memandang diri mereka sahaja. Kerana mereka takut itulah hari yang mereka akan mengadap Rabbul Jalil. Yang mana ketika itu seorang ibu akan jauhkan diri dengan anaknya. Kerana takut anaknya ungkit akan kesalahan ibunya. Seorang ayah tak mampu untuk menanggung kesalahan anaknya, maka seorang ayah akan melarikan diri dan seorang suami akan larikan diri dengan isterinya. Ahli keluarga akan mengatakan, nafsi, nafsi, kamu, kamu, aku, aku. Maka ketika itulah manusia terdiam. Sebab pada mahsyar, satu tanah dikumpulkan jutaan manusia. Bukan manusia saja, malaikat dikumpulkan, para jin dikumpulkan, iblis-iblis dikumpulkan dan haiwan dikumpulkan. Bayangkan sangat ramai. Tapi kata Nabi, pada mahsyar sunyi sepi. Tidak ada satu ucapan, tidak ada satu perkataan diungkapkan.